Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam. Apa kabar? Enggak ada suaranya. Pak Joni sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di mana sekarang, Pak? Sekarang lagi di Makassar nih. Oh. Masih di Makassar ya. Udah berapa tahun, Pak? Apa? Di Makassar kemarin perasaan 2 setahun yang lalu udah di Makassar juga ya. Saya bolak-balik Makassar sih. Kan Oh, saya ada. udah pensiun sekarang. Oh. Jadi pulang ke rumah. Udah banyak waktu ya, Pak. Dia udah selesai ya? Udah ada seminar proposal udah? Belum saya, Pak. Saya juga kemarin kan memang lagi istri kan kebetulan kemarin itu habis melahirkan. Jadi ya ngebagi waktunya agak susah saya buat. Dan ini saya aja baru pertama nih mau ke Jakarta setelah Oh, sekian itu lama. juga ini baru juga kadang tuh tertunda-tertunda juga malas. Lagi malas aja. Ya. Makanya kalau udah lama nggak dikerjain beginilah jadinya, Pak. Kalau nggak ingat Iya. waktu. Kita bayar uang kuliah terus juga nih. Saya suruh itu banyak uang kuliah yang saya Iya. bayar. Tapi untuk semester depan kan bayarnya cuma setengah katanya. Oh gitu, kalau belum selesai gitu. Iya, kalau kata Pak Taufik informasinya seperti itu, Pak. Jadi kalau belum selesai cuma tinggal tesis saja bayarnya cuma setengah bayar full. Ini saya dihitung kemarin 17 juta saya bayar. Semester kemarin apa belum saya ini. Iya. Nah, itu penyakitnya kalau skripsi tesis itu kayak gitulah. Kalau kita akhirnya jual tertahan terus. Ya itu dia harusnya memang pas udah itu kemarin langsung dihajar tuh itu anak-anak aja Iya. ya banyak yang Itu kan selesai. karena baru-baru pensiun, baru-baru ini itunya, jadi terini kita tahan-tahan, lagi malas punya muncul. Iya. Mana Pak Spartanya? Gak tahu tadi janjinya jam 7 mungkin sebentar lagi kali. Udah Oh, muncul. dulu ya, suap dulu ya. Oh ada. Nanti 15 menit lagi ya. Ya lanjut. Oh baik Pak, Oke. baik. Oke, siap. Lanjut-lanjut. Ya. Ini sambil nonton bulu tangkis nih. Negara Thomas. Pembuktian itu. Hah? Indonesia lawan. Atau lawan Jepang. Oh, udah itu apa? Perempat atau semifinal? Final. Semifinal ya. Iya. Udah Isya, saya sholat dulu sebentar ya, Pak. Oke, lanjut lanjut dong. Oke. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mas Diko. Mas Fata. Mas Diko udah berapa lama enggak ada kunjungan? Hah? Satu semester, Pak, kurang lebih. Satu semester, waduh. Semester. Mana aja kau hilang aja. Pak Joni mau ujian itu. Satu semester, Pak. Semester. Ya. Harus terlinggu, harus bimbing sama saya itu ya, biar cepat lulus ya. Ya, sebenarnya ini. Baik, Pak. Tidak, banyak ini. Baik, Pak. Iya. Ini mau paling batin ya. Sama lebaran nih. Ya, sama. Ya, Pak Joni juga ini. Iya, mau paling batin. Pak. Ya, siapa dulu nih, si John, Pak Joni atau Pak Riko dulu nih? Boleh saya duluan ya. Oke, okay. silakan Pak Joni. Pak Joni mau duluan, Pak. Ya, silakan. Oke, boleh. Silakan. Ya. Angkatan. Pak Joni itu ke apa Sempro aja lah Pak Joni. Iya itu makanya terus lagi. Nah, sekarang ada mau tanya. Udah bisa sih. Ya. Si Riko kamu kerja di mana Pak Riko? Saya di BI Pak. Pak Riko kerja di BI. Di BI Pak. Iya sama bimbing. Si Atma Pak, Atma kemarin bimbing. Cuk, sama Pak. Atma, aduh, Atma dulu lulus tuh. Iya. Kelihatan Pak. Pak. Iya, tapi dia memang duluan masuk Pak. Iya, iya. Cepat deh, iya. Anak saya juga ada di BI itu, anak saya ada kandung saya nomor satu. Oh, oke, gitu Pak. PCPM. Pak. Ya PCPM yang berapa sih? 33, PCPM 33. Tahun 2019 maksudnya, 2019 maksudnya. 2019 awal. Udah kebaca Pak Parta? Udah digini lagi Pak John, digini lagi, di zoom lagi. Tata. Yeah. Mana besarkannya nih. Oke. Okay. Kemarin kan ke kerangka pemikiran kemarin tuh yang diminta di diperbaiki. Oh iya. Gimana? Kau pikirin gue udah dirubah. Kemudian di halaman awalnya udah dikurangi juga di press dan sebanyak yang ini tadi dipersingkat. Kemudian saya sudah masukkan di ini, di saya sudah ambil juga jurnalnya Pak Parta, nanti mungkin speakernya saya apa dipakai juga untuk jadi pacuan di sini. Ada dua jurnal yang saya masukkan. Terus saya ini kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran sumber daya perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Ada sumber daya tangible, berwujud atau intangible, tak berwujud. Satu tindakan perlu dilakukan untuk mempertahankan keunggulan bersaing dari usaha dengan menyediakan sumber daya berwujud seperti bahan baku kualitas dan mengolah bahan baku dengan baik sehingga produk yang dihasilkan memiliki ketahanan untuk hasil yang optimal. Kemudian keterbukaan dalam proses operasional yang baik, transparansi dan akan mempermudah unit usaha dalam melakukan kegiatan operasional dan kemudahan dalam proses pemindahan produk untuk efisien waktu yang digunakan demi mendapatkan harga penawaran sesuai dengan kondisi pasar dengan menerapkan sebuah strategi bisnis dengan melakukan pendekatan mengenai resources apa saja yang dimiliki perusahaan dan untuk ditingkatkan agar bisa memberi pengaruh dalam mempertahankan keunggulan bersaing.
Jadi terus di kemarin saya sudah coba ini kan juga kerangkanya. Nah, ini kemarin kan tabelnya kemarin ada yang kepotong ya. Jadi sini Pertamina IP Cepu, resources plus view-nya, yaitu probable resources, rare resources, imperfectly packling, imitable resources, non-substitutable resources. Kemudian analisa kelayakan investasinya dengan melihatkan aspek-aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, dan aspek ekonomi sosial, dan aspek dampak sosial. Dan ini nantinya mengacu ke capital expenditure-nya dan NPV-nya, IRR, dan payback-nya. Kemudian kita turun ke pembiayaannya. Biaya ini berdasarkan rada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan bahasa jasa. Dan pembiayaan ini gunanya kita gunakan untuk proyek pengembangan gas lapangan unitisasi Jambaran Tiong Biru. Analisis mana, John? John? Ya. Analisis mana? Analisis sama kesimpulan mana? Betul. Gimana tuh? Ibu, bukan di tadi itu di kerangka itu, kerangka itu ada di sini. Oke. Jadi pembiayaan. Nanti bukan langsung ke sini aja, bukan langsung ke dia dari pembiayaan nanti kita kan coba nanti yang kita bahas itu pembiayaannya yaitu financing-nya ya. Tujuan John. Itu ya. Tujuan penelitiannya apa sih? Tujuan penelitiannya apa tujuannya? Terus apa itu Pak? Tolong usulkan apa? Tujuan penelitian apa? Tiga. Coba duduk. Tujuan penelitiannya meneliti ini. Apakah kan ini ada pembiayaan? Kita melihat apakah pembiayaan ini efektif atau tidak gitu. Jadi external financing itu kan kita melakukan pinjaman ya ke pihak luar. Itu analisisnya. Jadi di setelah di proyek itu langsung analisis. Satu, analisis apa, dua, tiga, yang tujuan itu. Coba bagi kotak-kotak satu lagi itu. Di mananya muncul analisisnya di mana? Kotak terakhir itu, kotak terakhir. Nih, kepercayaan nih? Bukan kotak terakhir, proyek itu. Oh, kalau ini proyek ini, terus? Nah, pakai satu kotak lagi ke bawah itu. Oh. Terus lagi ke bawah. Tulis tujuan penelitian itu apa? Tulis itu, dalam kotak itu, tulis tujuan penelitian tiga itu. Oh gitu. Ada penelitian ini dibawa ke sini ya, ke bawah ya, ini ya. Iya. Ya. Project ini ya. Itu lagi sekarang. Bentar. Ini. Oh. Ada copy dari itu penelitian itu ya. Iya. Kotak itu isinya. Iya. Ya, sudah tiga lima nih. Atau di atas. Ini tujuan penelitian ya. Di dalam satu kotak John eh ya nanti di kotakin. Ini di sini ya. Nah, dua kotak lagi itu. Ini sambut masukin jari itu ya.
nanti dikotakin ya yang 30 ini. Bikin kotak dulu. Ntar nanti kok mungkin kotanya di agak ini pula kok kayak ini. Oke, ntar ini di oke nanti saya kotakin ya, nanti saya kotakin jadi kayak ini ya, membawa kotak proyek pengembangan ini ya. Oke, ya kotak. Halo. Bikin satu kotak lagi di bawah ini proyek pengembangan ya. Lagi terpandang. Bikin kotak-kotak bikin dulu, Oke, ntar agak susah nih di apanya di wordnya bikin kotanya. Ya oke, nanti saya perbaiki nih. Terus apa lagi kira-kira lainnya apa? Enggak, bukan itu. Saya ada mau saya ngomongin tuh. Enggak setelah mata kelima itu jadi di. Oh. Iya. Tata. Enggak bisa kota. Bisa sekarang. Mana bisa kota? Di kota itu ketik itu ada mau saya bilang itu enggak semata menampok itu aja. Kayaknya udah kotak bukan buat di sini ya saya. Iya. Saya bukan nanti di luar ada. Oke. Terus bisa enggak kira-kira ada? Bukan di kotak di sini nanti itu coba di kotak di sini nanti analisis apakah analisis keputusan melakukan pinjaman itu sih bukan ini. Nah, kamu analisis ketiga ini kan. Itu melakukan analisis. Analisis tiga itu terapkan jawaban penelitian analisis ketiga itu. Oh gitu. Jadi mana ini analisis. Tuh nggak saya kotak sih. Analisis. Kotak itu judul analisis. Kotak itu judul analisis. Satu menganalisis. Apa itu? Mana tujuan mana itu? Masalah mana itu? Tanya apakah keputusan melakukan pinjaman dari luar. Analisis keputusan pinjaman dari pihak luar. Ya. Kalau sudah tepat atau tidak itu. Pada itu kelima lah. Jadi kelima analisis gimana cara? Tujuannya hasil analisis itu bisa dapat jawaban ini gimana tuh? Jadi judul itu judul kotak itu analisis. Oke, terus analisis satu analisis apa yang tingkat ini analisis apa nih yang kedua analisis ini ketiga analisis itu bukan tujuan lagi namanya ini kan tujuannya kelima tujuan jadi kan kelima analisis apa okay, ya. Sehingga hasil analisis itu dapatlah ini kan ini permasalahan nih nah permasalahan ada analisisnya saya dapat jawaban permasalahan ini hasil analisis itu berarti nggak John? Ya, jadi analisisnya nih, apakah pinjam itu memberi keuntungan kepada? Apakah lagi itu nggak ada kelima? Apakah analisis? Oh. Analisis keputusan pinjaman terkait dengan ketepatan dalam memberi keuntungan kepada PPC. Yang kedua, menganalisis keuntungan besar keuntungan yang dapat PPC atas penggunaan dana istilah financing. Yang ketiga menganalisis besaran kerugian atas keputusan penggunaan istilah financing itu bukan permasalahan lagi namanya. Oke. Nanti setelah itu setelah kotak lagi, tambah kotak kesimpulan. Oke, semuanya kesimpulan ya. Tambah dua kotak tambah habis kotak ini, tambah panah kebaran kesimpulan dan saran.
Oke. Kakak ini ya. Oh, kelihatan nggak? Kelihatan juga. Kelihatan. Kelihatan. Ini kotanya ada analisis, di bawahnya ada kota. Jadi isi tiga tadi, kemudian di bawahnya kesimpulan ya. Iya, iya. Kalau kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan tulis juga. Kesimpulan nasional itu cukup itu isinya. Sudah kan nanti ya. Nah, maksudnya kita di sini udah langsung menyampaikan kesimpulannya gitu. Bukan, kota itu kesimpulan saran, kesimpulan nanti di sini. Oh, kesimpulan saran. Oh, gitu. Nah, ini kesematika aja. Oh, gitu. Kesematika ini dulu ya. Oke, oke. Oke, ya. Nah, itu aja rubah ya. Tambah lagi ya. Oke, oke. Nah, ya. Terus kayak gitu. Ini yang lain udah ini objek objek penelitiannya kemarin udah sempat dibahas sih. Ini cuma gambarnya. Terus ya ini yang objek penelitiannya itu pertama Cepu, kemudian di bawahnya saya kemarin kan ada perusahaan, ada apa perusahaan lain yang anak perusahaan Pertamina yang melakukan pinjaman yang mirip dengan ini, yaitu ini kan proyek Pertamina. Saya sampaikan dan ini ada beberapa proyek LNG Bontang, proyek IP 2 Jawa 1 sebagai apa gambaran lain ya. Kemudian proyek LNG Tangguh. Jadi ada tiga sampaikan. Oke. Terus di desain penelitian ini gimana? Saya sudah sampaikan juga desain penelitiannya. Kemudian menurut ini Sri kasus ya, ne? Ya, Sri kasus yang, ya. Yang ditiru yang itu. Ya, Sri kasus ya. Oke, kan di situ aja kan di kemarin yang Pak Parta minta mengenai kerangka. Ya, ya. Ya. Oke, oke. Terus lagi jam, terus. Pengumpulan data, analisis data, analisis deskriptif. Jadi nanti kan kita akan melihat ini. Ya, kita akan nanti melihatnya dari CAPEX, dari NVV, dari apa, kemudian dari IRR-nya. Jadi kan saya mau lihat kalau proyek ininya berapa, angkanya berapa, nanti setelah proyek, 2 tahun proyek akan dinilai pula angkanya berapa. Jadi kan di situ akan kelihatan naik atau turun nggak ya angkanya. Kalau angkanya bagus berarti proyeknya berhasil. Kalau angkanya turun berarti proyeknya gagal kan gitu. Kita menggunakan ini ya. Jelas nanti Pak John, yang jelas nanti itu permasalahan yang di bab 1 itu harus bisa dijawab di bab 4 ya. Oke, oke. Dan hasil analisisnya bisa menjawab permasalahan di bab 1 itu. Oke, bab 1. Jangan kemana-mana cerita tapi nggak jawab pada bab 1, nggak ada. Ya, susah itu. Ya, ya Pak John ya. Oke, saya cari pulpen dulu. Coba. Oke. Pasal bab 1 itu dijawab di ini bab ya. Iya, iya nanti kalau sudah menghitung-hitung itu analisis lah yang tadi itu analisis tadi yang 3 itu menulis 3 itu ya, dapat jawabannya permasalahannya jawabannya itu ya. Oke, oke. Apa kesimpulan bab 5 itu? Oke, oke. Nah, itu penting. Jadi ya. saya edit dulu. Jangan udah jauh-jauh cerita-cerita tapi ya, permasalahan enggak terjawab. Oke, ya. Nah itu, ya, nggak ada penyelesaiannya. Oke, ya. Mana lari tapi permasalahan nggak terselesaikan. Oke, ya. Nggak ada solusinya. Nggak ada, harus ada solusi itu. Ada analisis itu terjawab masalah solusinya seperti apa, ya? Ya. Oke. Ya, Pak Warna. Oke ya. Bisa apa? Nanti kalau sudah saya edit, nanti saya kiriman lagi ya. Nanti tolong dicek nanti kalau memang udah oke. Bisa sepro ya. Ya kalau udah dibikin tadi itu udah langsung dokter nah, sepro. Dokter sepro aja. Kita tanya apa nih? Dari sepro aja. Oke oke. Ya ntar nanti. Sepro aja. Oke. Ya ya. Boleh lama itu. Kalau enggak, kalau terpaksa apa? Kalau enggak si apa? Bimbingan lagi di masa depan. Ya, nanti itu. Kalau enggak ada apa? Tersempro ya, ya dikirimkan itu mau kirimkan nah, mau kirimkan kan tadi kalau ya, ya. Ada mau kirimkan dulu bisa dicek lah kan sekitar aja oke okay? Ya Bapak lah ya oke okay, makasih ya ya John ya okay. Sempro aja minta juga apa
pemilisi di si Taufik minta formnya. Oh iya, iya. Kalau lah formnya lah bosnya nanti kita tinggal diketik di itu. Iya. Oke. Iya. Makasih Pak Warta. Ya sama. Silakan Pak Riko. Assalamualaikum. Mohon izin ya Pak Riko. Sharing screen. Pak Riko, ini kau bikin apa? Udah pernah frustasi sebab satu belum? Belum Pak. Jadi saya baru pertama juga kan bimbingan sama Pak hari ini. Kenapa Pak Riko? Kita cerita dulu saya. Jangan dulu cerita dulu saya. Oh cerita bikin dulu apa? Ya baik baik Pak. Saya share dulu. Jadi saya itu punya rencana penelitian itu terkait dengan hubungan antara faktor makroekonomi Pak terhadap. Jadi Riko kerja bagian apa di BI? Saya itu di Departemen Pengelolaan Uang Pak. Saya yang di level teknisi. Berarti ya mengenai peredaran uang aja skripsinya, tesisnya peredaran uang aja. Faktor-faktor makro yang mempengaruhi peredaran uang. Oh gitu. Di situ iya, sih iya, ada iya. Sih Pak, Mas di faktor makro itu kan ada beberapa. Salah satu. Pak ya, Pak ya. Pak John, ya Pak John, silakan. Ya Pak Joni. Insyaallah. Gimana Pak Riko? Iya Pak, saya kan di BI itu kan sebenarnya di pelaksana Pak. Jadi untuk analisis itu sebenarnya udah di saya enggak pegang itu Pak. Jadi jadi agak susah untuk pertama. Iya. Jadi sekarang yang sekarang Pak Riko kuasai mana? Kuasai masalahnya data tersedia. Kalau bisa 4 bulan selesai. Bisa nggak 4 bulan selesai? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah saya. Saya sama si itu juga teman kamu juga. Itu satu lagi itu. Sekarang kamu yang kuasai, Pak. Datanya ada nggak? Kamu bisa mengolah data nggak? Bisa touring? Kenal nggak? Udah, itu aja. 4 bulan selesai. Sebulan. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, soalnya Riko yang kuasai, Pak. Apa yang kuasai? Mau bikin apa? Kalau sebenarnya saya jujur sama Pak Sparta, saya itu basicnya S1 tuh bukan ekonomi Pak, saya dari pertanian saya Pak, pertanian. Apa-apa. Basic saya bukan ekonomi, jadi. Tapi pertanian ekonomi pertanian sosial. Bukan Pak, bukan. Saya pertaniannya lebih ke budidaya Pak. Budidaya, kamu masuk di PCPM nggak? Saya itu waktu itu bukan di bawahnya Pak, jadi staff. Oh, staff itu staff ya, staff Pak. Sebiasa ya. Terus, nah itu sekarang mau bikin apa yang kira? Nah, ya rencana saya itu tadi Pak terkait dengan hubungan antara variabel bebasnya itu faktor makroekonomi Pak. Makroekonomi ya, terus? Ya, ada PDB pertama, kedua suku bunga. Ya. Ketiga nilai tukar Pak. Ya, sampai ya. Yang terakhir jumlah uang beredar. Terhadap apa? Dependennya apa? Dependennya terhadap pergerakan harga saham, Pak. Oh, iya apa? Itu perbankan? Enggak, Pak. IHSG, Pak. Yang secara global. Secara itu, Pak, apa? Harga IHSG yang di bursa, Pak. Oh, IHSG. IHSG. Iya, IHSG, Pak. Harga saham dong, IHSG. Iya, betul, Pak. Sama industri. Kamu kan bukan industri, ya. Bukan industri, cuman IHSG secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhan betul Pak, dalam rentan waktu saya coba ini untuk rentan waktu yang cukup lama Pak, tapi saya data coba bulanan cara. data bulanan datanya karena saya coba untuk ambil dari tahun 98 sampai 2021. Datanya bulanan atau tahunan atau kuartalan? Semester Pak, rencana saya semester Pak. Nah, semester dong. Kalau berapa tahun ambilnya? Dari 98 sampai 2021 Pak. Berapa tahun tuh? 23 tahun Pak. 2 tahun kali 2 246. 46 masih sedikit tuh. Kuartal aja. Oke, baik Pak. 3 bulan berarti ya Pak. Jadi kuartal aja. Empat kali 1 kan 80 lumayan tuh ya. Baik Pak. Kuartal aja datanya. Baik Pak. Nah, udah itu gampang tuh. Nah, itu 3 bulan selesai itu ya. 3 bulan Pak. Baik Pak, ya. Saya usahakan Pak. Oh, udahlah. Untuk ujinya langsung bab 1 coba lihat bab 1-mu. Jadi sebelum gini, bab satu itu isinya, bab satu itu kalau terbelakang tuh, latar belakang tuh kamu ceritakan kondisi makroekonomi Indonesia sejak 98 sampai sekarang seperti apa, kamu bikin break datanya, kan 98 itu krisis tuh. Iya Pak. Nah, krisis itu ada lagi 2008-2009 kan? 2008 ya betul Pak. Nah, lagi krisis, kamu lihat data-data itu, data makro yang 5 sama ISG itu ya, ke situ itu seperti apa kondisinya. Iya, Pak. Terus setelah cerita itu nanti kamu lihat apa aja pengaruh ISG itu. Apa aja pengaruh? Kok banyak pengaruh? Nah, kamu ambil yang mana? Ambil 4 atau 5? Kenapa kamu ambil 4 5 itu?
45 itu. Ya. Iya, Pak. Ya, baik, Pak. Kamu cerita aku pernah main aku pernah ekonomi dunia sama Indonesia, ya. Baik, ya, Pak. Terus setelah kalau ekonomi dunia, kau lihat di data di World Bank, ada World Bank ada datanya itu ke dunia, ya. Iya, Pak. Kalau kalau bisa kamu jangan negara Indonesia aja, ambil negara Singapura, Malaysia. Kan ada datanya World Bank itu. Kan gampang datanya itu. Iya, baik. Yang kuartalan. Jangan Indonesia aja, bandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Ya. Baik, Pak. Udah tahu gampang banget tuh. Kepulapan data jadi bandingkan bisa cerita tentang di ASEAN, ASEAN. Di dampak makro ini gasan kebuan negara ASEAN. Ya, hasil gue pilih cuma tiga aja. Thailand, Malaysia, Singapura sama Indonesia atau empat lah empat negara ya. Singapura. Oh, data gampang tuh. Nanti kamu mulai pertama digabungkan satu regresi, digabung ya, semua data. Nanti tambah datanya apa karakteristik country karakteristik karakteristik itu kau sudah ada karakteristik misalnya ya, inflasi ya, terus GDP ya, udah apalagi itu tingkat pengangguran, terus apalagi itu macam-macam lah ya. Ya. Nanti ada dummy, kamu ngerti dummy variable nggak? Ngerti dummy variable? Belum Pak, saya juga sambil belajar ya, sih. Kamu ngerti aja deh, nggak usah pakai dummy variable deh. Kita kamu ambil nanti itu ya nanti regresi digabung datanya kita di masing-masing negara di regresi sendiri sendiri. Ya, harus pakai uji nggak Pak, sama ya Pak? Uji ya uji uji T, uji T, regresi biasa, regresi data panel aja. Uji asumsi Pak, nggak perlu Pak. Apa? Kayak kamu time series tuh, time series bukan data panel, time series kamu itu ya. Oh gitu Pak. Bukan data panel, Pak, time series. Ya. Oke, baik. Jadi digabung datanya masing-masing itu habis dibikin regresi masing-masing negara. Nah, itu lebih menarik tuh walaupun sederhana tapi kan negara ada membandingkan empat negara itu lumayan. Itu sederhana. Oh, jadi bikinnya bukan Indonesia aja ya, Pak, empat negara. Indonesia aja, jangan. Indonesia aja. Yang Indonesia saja tapi tambah Thailand, Malaysia. Itu kamu tiga negara aja Thailand sama Malaysia udah tiga itu bisa juga gabung bandingkan nanti hasilnya gimana. Ya. Oh, oke, okay. Baik-baik, Pak. Tapi kamu kondisi global ekonomi seluruh itu kondisi ASEAN itu kondisi Indonesia ya. Jadi kamu secara data analisis itu dependennya tetap IHSG ya, Pak. Perbandingannya IHSG ini kan negara itu ya Indonesia IHSG namanya. Kalau di Malaysia apa namanya? Indeks, oh, nanti diperbandingkan lagi. Indeks lagi macam-macam nama tapi sama aja. ISG itu Indonesia. Nanti di Malaysia ada lagi setelah ISG itu lagi setelah dia itu, ya. Berarti hasilnya diperbandingkan lagi dengan negara-negara. Ya, ya, hasilnya, ya. Oh, oke, okay. Baik-baik, Pak. Tiga negara membandingkan hasilnya. Baik, Pak. Pertama baik. Kamu gabung data satu regresi, digabung datanya. Nah, kedua masing-masing negara satu regresi. Jadi empat regresi kamu itu. Empat regresi ya, masing-masing regresi ada UJT-nya ya. Baik, Pak. Ya. Nggak bisa nggak kamu kira bisa nggak itu kan sederhana tuh bisa nggak saya coba Pak ya itu aja ya baik Pak jadi nanti di latar belakang tuh mau ceritakan kondisi global ekonomi dunia 1998 sampai sekarang mau ceritakan kondisi ekonomi global di Malaysia di Thailand di Indonesia seperti apa ya di harga saham gabungannya itu gimana pergerakannya dari kata makro gimana pergerakannya ya. Baik, Pak. Dibandingkan hasilnya di apa di terbakar kasih tahu itu pokoknya sekilas saja jangan panjang-panjang nanti kamu bahas di bab 4 nanti ya. Jadi habis itu faktor-faktor pengaruh ESG itu apa aja pengaruh faktor-faktor makronya apa saja satu teori sedikit teori satu lini aja nanti habis itu kamu ceritakan hasil penelitian sebelumnya yang mencoba meneliti dampak GDP terhadap harga saham ESG siapa. Satu linia ya. Satu linia itu ada menulis sanu, hasil ini, sanu, hasil ini, sanu, hasil ini, di sini. Aku lihat lah itu, apa, aku lihat skripsi atau tesis mahasiswa saya itu ya. Habis itu kamu kasih tahu bahwasanya, wah ini hasil beda-beda nih, sehingga kamu tertarik untuk melihat hasil setiap negara dibandingkan Thailand, Malaysia, Indonesia ya. Karena negara besar di, kenapa Thailand, Malaysia, Indonesia? Karena negara besar di ASEAN, itu ya alasannya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Nah, itu habis itu nanti identifikasi masalah, belum masalahnya apa? Masalah ingin melihat
apa masalahnya apa? Apa bagaimana dampak GDP terhadap IHSG pertama berapa ini itu ya? Betul, Pak. Ngerti nggak, Pak Niko? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau kamu udah bikin itu tinggal nambahkan Malaysia Thailand ya. Oh, Iya. Oke. Okay. Baik, Pak. Baik. Kamu tambahkan fenomenanya, tambahkan seperti dari sebelumnya ya. Ini nggak begini bisa ya, Pak. Kalau kalau mahasiswa S2 itu sebenarnya kalau bisa jurnalnya jurnal internasional. Maaf, Pak Sparta, putus-putus, Pak. Halo Niko, Iya Pak. keputus punya saya itu ya. Iya Pak. Baik Punya Pak. saya keputus agak semasa agak anu. Itu ya. Jadi nanti kamu meeting yang terbelakang itu ceritakan fenomena global, fenomena makro ESG di setiap negara, tiga negara, kemudian seperti sebelumnya yang ada empirical gap itu. Nanti masalahnya apa? Udah itu aja ya. Ya Pak. Jadi bahasa satu ya. Bahasa dulu bikin baru masih perbab-perbab ya. Perbab-perbab jangan langsung bab dua aja, bab satu dulu ya. Oh, bab satu dulu, Pak. Eh, Oh. jangan ya, perbab-perbab dong ya. Baik-baik, Pak. Ya. Baik, Pak, baik. Nah, jadi Jumat depan tuh kamu bereskan bab satunya ya. Baik-baik, Pak, baik. Nah, bab satu itu ya. Udah ngerti belum? Iya, Niko? Pak. Pak, jadi perbandingannya antara tiga negara tadi ya, Pak. Ini Ya, perbandingan yang kenapa tiga negara kau pilih? Karena negara besar di ASEAN itu aja ya. Oh, oke, okay. Baik-baik. Alasannya ya. Baik, Pak. Tapi nanti ada perbandingan Kalau antara Filipina, Filipina mana besar sama Thailand, Filipin? Thailand, Pak. Thailand kan? Iya. Sama Malaysia, Filipin besar mana? Malaysia sama Filipin. Iya, Pak. Dari tidak punya GDP lain. Oh, kalau ini belum ada, Pak, di sini, Pak, datanya, Pak. Iya, bukan nanti kamu Oh. bikin itu kalau kalau nanti kalau kalau perlu masuknya Filipin, masuk Filipin, Filipin, Malaysia, Thailand, Indonesia. Ya. Iya Pak, baik Pak. Data gampang, ini gampang. Tanya semua sendirimu di BI, gampang banget data di World Bank ada data semua tuh. Tinggal ambil aja tuh. Ya kalau mencari indeks harga saham gabungan di apa di capital marketnya itu ada di Yahoo Finance tuh, Yahoo Finance. Ya Yahoo Finance Pak tuh. Ada tuh, lihat tuh. Kamu kalau bingung, lihatnya tanya sama sendirimu di BI itu ya. Iya. Tanya di sendiri BI mu itu. Gimana mengambil data Yahoo Finance? Tanya bagi risetnya itu ya, Baik, baik Pak, baik. lebih bagus kalau kamu DBI itu ya, dia sederhana tapi agak minggir lah. Kalau selama ini kan yang S2 itu cuma Indonesia aja, tapi bisa kamu kemudian data kamu itu gampang didapat di setiap negara. Nah, sekalian jadi bandingkan ya, baik ya, Pak. Baik Pak, baik. Nah, lebih bagus tuh ya, baik Pak. Selesai 4 bulan selesai itu ya, 4 bulan selesai ya. Iya Pak, saya usahakan Pak. Minggu kamu ketemu saya, jangan nggak ketemu lagi itu. Iya Pak, tiap minggu Pak, saya usahakan. Nanti berarti tiap hari Jumat ya Pak. Yang bilang lagi ya. Iya, tiap hari Jumat ya Pak ya. Itu Jumat ya. Oh iya, baik Pak, baik. Apa lagi, ada mau tanya lagi nggak? Ada tanya lagi nggak? Buat satu dulu diberesin ya. Nanti ada perbandingan antara itu nggak Pak, krisis itu Pak? Nggak perlu ya Pak? Ya Pak, ya, di bab 2 sedikit aja, di bab 2 itu. Di bab 1, bab 1 lo terbakang itu. Oh gitu, oke ya, oke. Iya, jangan cerita panjang, sedikit-sedikit selesai ya. Oh iya, baik baik. Panjang nanti di bab 4 ya. Di pembahasan ya Pak. Sisi pembahasannya. Baik baik. Nanti di bab 2 kajian teorinya. Kajian teori nggak ada data-data, nggak teori aja. Sama arti penelitian sebelumnya. Ya. Baik Pak. Nah, ada lagi Riko yang tanyain? Cukup Pak untuk hari ya. Ini Pak. Tiap minggu ketemu saya ya. Kalau cepat siap, lulus Pak. Itu tiap minggu. Siap, Pak. Jam 4 ya, Pak. Jam 4 ya. Bisa jam 4 kan? Bisa, Pak. Tapi kemungkinan besar saya di kantor, Pak. Sambil di... Apa-apa, maksudnya... Nggak apa-apa. Di kantor kan online. Online. Iya, ya. Baik, baik, Pak. Kita online terus sampai ujian online terus. Ya. Baik, baik, Pak Sparta. Iya.
Ya, nanti izin sama bosmu itu. Saya mau segera ini, Pak. Ya, nanti izin setiap minggu, Jumat jam 4, saya bisa nggak izin untuk bimbingan, ya? Baik, baik, Pak. Ya? Baik, terima kasih, Pak. Jadi jam 4, tadi ada pertemuan luar biasa tadi jam 4. Nggak bisa jam 4, saya. Saya sudah jam 7, ya. Jadi kalau nggak bisa hari Jumat jam 4, saya sudah jam 7, itu. Pokoknya Jumat saya harus bimbingan, ya. Baik, Pak, baik. Baik, Pak. Ya, ya. Udah, siapkan ya. Aja, ya. Baik, Pak. Segera saya siapkan, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi, ada pertanyaan lagi yang lain, ada pertanyaan enggak? Kalau ini cukup, Pak, hari ini, Pak. Mungkin nanti besok-besok. Oke, siap-siap. Ya, ya. Oke, silakan, ya. Baik, oke, Pak. Dengan demikian, ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Pak. Ya. Ya, sama-sama, Niko. Jangan pergi lagi, ya. Enggak, Pak. Enggak pergi, Pak. Aduh, 6 bulan menghilang aja. Terima kasih, ya, Pak. Izin lift, ya, Pak. Ya, sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tutup, nih. Tutup, nih. Tutup, Pak. Tampilannya tutup. Ya, Pak. Bentar. Nah, ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Sampai dulu, ya. Ya, Pak. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.